Ada sih dari satu guru waktu itu. Paling hal kecil misalnya dia ngomel kalau misalnya seragam kita pendek. Kita harus tahu yang namanya sopan santun, batasan seperti apa. Dia harus tunjukin bahwa kesopan santunan. Pada saat SMA sih pasti mikirnya, aduh nggak gaul banget sih nih guru. Cuma pada saat grow up pasti mikir, oh ya, yeah, it's a good things. Itu ada satu guru yang bilang ke aku kalau misalnya kita harus selalu motivated by the fear of being average. Pernah sih. Ada sih. Pernah, jadi disuruh belajar sama guru kan. Terus besoknya langsung ujian, ternyata gue gak belajar dan nilai gue jelek. Kalau guru bilang tuh orang lelet itu nanti, maksudnya gini, kalau misalnya telat datang ke sekolah, nanti kamu, nanti kalau dunia kerja kamu bakalan lelet nih, susah nyari kerja ini itu. Gak pernah, karena pada saat saya sekolah saya selalu nurut sama guru, jadi gak pernah.